Bip, 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 bip. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya kat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okey. Terus saja kepada tajuk. So dia kata, boleh dikatakan hari ini berapa bulan? Hari ini 28 bulan ni, benda ni aku tak, dah habis semua group dah ni. Aku tengok dah masuk dah notification ni. Ni pasal orang kata bonus lah, bonus lain. Macam yalah, kita dah ada booster tu kan. Jadi booster tu kalau kau boleh tengok yang apa, yang satu hari bulan nanti tu penuh jumbo peak apa bagai. So kena pula tahun lepas kita tak celebrate New Year. So tahun ni aku tak tahulah, jangan kita tak raya pula tahun depan sudah. Ya, yang ni dia, benda ni bermula daripada 12 tengah hari 31 Disember 2021 sehingga 11.59 minit pagi 1 Januari 2022. So boleh kata kita ada 2 hari lah ke sehari setengah. Dia sehari je sebenarnya, tapi sebabkan dia melibatkan 2 hari kan, 31 dengan 1 bulan, lebih kurang 2, sehari je lah, sehari, sehari lebih, sehari. Okay. Dia ada ni lah, bonus tambahan dia, selain daripada yang booster yang Grab bagi tu. Ni ada lagi ni, korang kalau completekan 16 job dapat lagi 7% cashback, 20 booking 10% cashback, 24 booking 15% cashback. Banyak juga ni kan. Tapi kalau tak silap aku, kalau dia dah bagi macam ni, kalau kata korang boleh buat lebih, contoh kau buat sampai 30 ke 35 ke job, tapi dia still capping dekat 24 job lah untuk yang cashback ni lah. Yang booster tu masih dapat lagi kan. Ni terma dan syaratnya. Okey, terma dan syarat dia kat sini. Yang ni kat sini aku jadi macam agak kebingungan bila dia kata sini selected driver partner only. So tak tahu dia macam mana, sebab aku tengok notification ni semua orang dapat kan. Aku ingat kalau kata dia, bila dia kata selected driver partner ni, yang mana yang dapat notification ni je lah yang apa ni kan. Tapi aku tengok habis semua orang dapat. So aku tak tahu dia kira macam mana ni. Okay, dia kira macam mana. Apa tu, cashback earn ni, total fare, direct cashback percentage lah. Ni biar macam aku cakap tadi lah ni. Okay, kalau kata 16 buki 7% cashback, 300 tambah RM21, so dapatlah 3, contoh 300 tu kau punya collection kan. So untuk 16 booking tu, betul cashback 7%, RM21 lah daripada 300, so dapatlah RM321 kan. Ok lah kalau kata 300 lah, kalau lebih lebih lagi dapat. So buat kira sendiri, kira sendiri berapa korang nak aim. Ok. Lepas tu dia kata lagi kat sini, hanya tempahan pengangkutan saja. Wah, ataupun transport punya booking, ada Grab Food ke Grab Mart ke apa, tak kira. Hanya transport punya booking sahaja. So korang yang mana masih melayan Grab Food, Grab Mart ke apa bagai kan. So kalau kata korang tengah sambil-sambil buat tu, ada masuk job Grab Food ke apa, Grab Mart nanti masa ni, dia tak kira. Okey, hanya 16 job tu ataupun 16, 20, 24 job tu memang untuk transport punya booking sahaja. Okay. So ni masih aku tak tahu ni selected driver partner ni siapa, ataupun mungkin yang dekat bawah ni. Okey. Okey, untuk melayakkan anda kuasa, sebab ni kot dia kata selected driver partner ni, yang ni kot penyebab dia. Okey, mungkinlah. Okey. Cancellation rate korang kena kurang daripada 5% ataupun 5%. Aku macam tak dapat je ni, aku dah lah rajin cancel. Kan. Lepas tu korang punya rating kena 4.7 dan ke atas kan. Tapi kalau bawah 4.7 kau dah kena warning dah berbagai ya kan. So 4.7 dan ke atas, so cancellation ni yang payah ni. Cancellation yelah time new year ni, bila tengah jam ke berbagai, mesti korang, bila korang main tengah apa nama ni,
tengah New Year ni, aku rasa walaupun korang dah block segitiga emas, aku rasa potensi dia nak hantar tipis-tipis tu pun ada, babe. Mesti dapat juga tu. Mesti mesti ke arah jam tu juga. Okay, contoh kalau macam KL, inilah segitiga emas. Lepas tu kalau aku rasa kalau pada area rumah aku, mungkin ke Putrajaya ke apa bagai, sama juga jam. Lepas tu kesian pula kat geng-geng yang ni banjir kan. Eh, banjir boleh claim tau dekat Grab. Grab bagi berapa? 200 eh. Tapi itulah, apa nama ni, kena lah, kena report polis apa bagai. Lepas tu kena ambil gambar kereta korang tu benda semua. Lepas tu apa yang dapat tu platinum dengan gold je. Yang lain-lain tu melopong, tak dapat. Tapi boleh claim lah kalau yang nak claim tu. Sambil-sambil. Okay, lepas tu yang cashback ni Grab akan bayar pada 4 Januari 2022. Okay, so dekat sini dia dah cakap dah, kat sini dia akan monitor kita punya cancellation lah, closely. Maksudnya dia akan tengok tu lah, dia nak bayar tu. Banyak juga ni cashback ni kan. So tu lah, aku merasakan aku antara orang yang tak dapat ni. Aku rasa bila dia kata selected driver partner ni yang menjaga tata susila untuk cancellation rate ni kan, aku ni macam mati tak sabar sikit. Okay, betul dia kata lagi dekat sini, cancellation ni kalau kata terlebih, contoh 5.1 ke 5.2 ke, so dia akan ni balik. Contoh mungkin, aku tak tahu, mungkin dia dah bayar, lepas tu katalah dia dah terbayar kau walaupun cancellation kau terlebih macam tu aku cakap tadi, mungkin dia akan clawback balik. Tu masalah juga ni. Tapi dia akan monitor betul-betul lah aku rasa. Sebab tu dia bayar lambat ni, dia bayar 4 bulan kan, dia tengok betul-betul, dia tengok betul-betul cancellation tu, cancellation yang nak kena apa kata, dan nak kena jaga ni. So korang jagalah, nak main ni memang kena jaga. So orang tahun lepas tak boleh nak celebrate, tahun lepas pun jam juga, dah tengah-tengah PKP tu pun. Tahun ni mungkin pun kata dah apa, banyak SOP dah dilonggarkan, mungkin orang pun kata terlepeh keluar semua. Memang aku rasa memang jam kan, aku rasa KL memang, tengah KL memang jam, JB memang jam, mana lagi, Penang memang jam, mana Langkawi kan, tempat-tempat orang favourite, Kuantan, macam sebelah-belah ni, Miri ke, Miri aku, kalau Sabah Sarawak aku tak pasti kat mana, tapi dekat mana tempat yang orang selalu pergi kan, Labuan. Labuan memang jam lah, aku rasa, aku rasa lah kan. So cara nak mainnya, kalau akulah, kalau aku dekat KL, aku takkan ke arah KL lah. Tapi booster dia walaupun jumbo pick, tapi mungkin tak sebesar macam ni. Contoh aku main dekat Wangsa Maju ke apa kan, tak masuk KL, mungkin booster dia tak sebesar macam kalau kau masuk KL tapi Kedah jam kan. Dekat KL mungkin fair kan, macam 2 tahun 3 tahun sebelum ni aku memang suka main malam New Year, tapi aku main pinggir-pinggir kan, tu pun dapat kan fair, fair RM30 booster. Berapa? Booster 40 booster lagi besar daripada fair. Tapi kau itulah nak menghadap jam tu lah kan, kau nak melayan jam tu. Lepas tu pun kata aku punya style, aku main apa nama ni, sampai pukul, katalah contoh kalau kau nak layan tu, kena pula kau nak layan cashback tu kan. Okey, daripada hari Jumaat tu, lepas Jumaat kayuh lah, lepas Jumaat kau kayuh, kau kayuh lebih kurang sampai pukul 8 macam tu, ataupun pukul 10. Pukul 10 tu pun dah jam teruk tu sebenarnya, kalau nak main sekitar KL lah. Okay, lepas tu lepak lu mana-mana kan, kau cari port lepak mana, keluar lah pada KL, lepak lu mana-mana. Lepas je bunga api, dalam pukul 12.30 macam tu, baru kau masuk balik, masuk KL. Sebab orang dah keluar, so jalan nak masuk KL dah tak jam, sebab orang nak sibuk nak keluar pula, so jalan nak masuk. Time tu bolehlah hantar orang balik kan, orang sibuk nak balik nak. Time tu aku pernah apa nama ni kayuh tu,
Masuk KL, hantar orang, keluar KL, masuk balik. Sanggup off tu, masuk balik. Keluar, masuk, keluar, masuk. Sampai pukul, sampai subuh je lah aku. Sampai subuh. Ya, so orang nak order lah. Kereta kurang, orang ramai kan. Order, orang order, 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 order. Tapi tu lah, dah lama ni aku tak tahu jam dia macam mana tahun ni. Tahun ni sebab orang tu lah, tahun lepas orang tak boleh celebrate. Tahun ni orang terlepas macam mana tak tahu. Kita tengok lah, kita tengok lah macam mana nanti. Okay, so tu je perkongsiannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.